Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat servisan Lenovo. Lenovo tipenya V330 Z14IKB. Cuman hari ini saya akan berbagi bagaimana cara masuk BIOS untuk bagi teman-teman yang ingin melakukan install ulang, menyeting flash disknya untuk install ulang. Nah, hari ini saya akan berbagi cara masuk BIOS-nya saja ya. Oke, langsung saja depan dulu. Ini laptopnya dalam kondisi mati ya. Ini saya colok dulu kabel powernya. Caranya sangat mudah ya. Cara masuk BIOS pada laptop Lenovo tipe ini adalah sangat mudah. Kita hanya memerlukan sebuah jarum pentul. Jarum pentul. Kemudian di sini perhatikan, di sini ada sebuah lubang. Nah, itu kita tusuk menggunakan jarum pentul ini ya. Langsung saja. Oke. Laptop akan hidup sendiri ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, sekarang ada muncul tulisan. Nah, kita beli BIOS setup ya. Kita turunkan menggunakan ini ya. Nah, ini kemudian kita enter. Oke, sudah bisa ya. Sudah bisa masuk BIOS. Tinggal menyeting BIOS-nya saja. Semoga bermanfaat dan lupa subscribe channel kami. Untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.